Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Iya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, semuanya. Selamat tahun baru, anak-anak. Selamat tahun baru juga. Untuk Bapak Ibu. Tahun baru. Selamat tahun baru. Putri senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan semuanya, meskipun tidak jauh ya, tapi karena kita bisa bertemu dengan anak semua senang. Senang. Sehat semuanya. Tuhan, sudah siap untuk beribadah anak? Sudah siap ya. Iya, mengawali tahun pelajaran semester ini, kita akan apa lemot ya melalui ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke, kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Berdoa, mana berdoa? Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan yang akan dipimpin oleh selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
mendengarkan firman Tuhan. Halo Nana, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi juga sama papa di rumah. Ana. Puasa. Oke, sudah siap mendengarkan renungan pada hari ini? Siapa yang sudah siap? Oke, sekarang coba buka telinganya. Duduknya yang manis ya. Kita akan mendengarkan renungan. Anak-anak, kalian ingat tidak waktu pertama kali kalian datang ke sekolah? Iya, ternyata sudah cukup lama ya. Di tahun 2019, anak-anak datang ke sekolah diantar oleh mama papa. Bertemu dengan bu guru di sekolah. Bertemu dengan teman-teman. Kita bersuka cita bersama-sama. Di sekolah, kita bernyanyi bersama, kita bermain bersama, kita bersuka cita bersama. Anak-anak terlihat sangat senang dan gembira. Sungguh, ibu guru merindukan senyum kalian seperti pada waktu itu. Kemudian kita sampai di tahun 2020. Masih ingat tidak? Kita masih bersama-sama merayakan tahun baru 2020. Tetapi sesuatu terjadi di tahun 2020. Kita terpaksa belajar dari rumah. Anak-anak bermain dan belajar bersama mama papa di rumah. Anak-anak tidak bisa datang ke sekolah. Tidak bisa bermain dengan teman-teman di sekolah. Anak-anak terpaksa harus bertemu dengan ibu guru lewat video, lewat WhatsApp video call. Tidak bisa bertemu langsung dan berbicara langsung. Anak-anak harus bersabar. Belum bisa bermain dengan teman-teman di sekolah. Belum bisa bercanda bersama, jalan-jalan, seperti dulu. Iya, semua itu disebabkan oleh sebuah virus. Virus yang sangat kecil, tetapi dapat menyebar dengan sangat hebat. Namanya virus corona. Virus yang sangat cepat sekali menyebar. Karenanya kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain. Tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh berdekatan. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Supaya virus ini cepat hilang dari muka bumi ini. Nah, sekarang anak-anak sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Di tahun ini kita masih harus belajar dari rumah. Tetapi, sama seperti Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai Daniel di kandang singa, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, anak-anak. Anak-anak tadi sudah melihat bahwa
sudah lama ya kita nggak ketemu. Kita sudah hampir berapa bulan ya? 10 bulan kita tidak bertemu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap semangat. Anak-anak, meskipun di tahun baru ini kita masih harus belajar di rumah, tapi anak-anak masih bisa melakukan banyak hal di rumah. Ya? Nah, saya bahwa Tuhan selalu akan tetap menyertai kita. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai wujud rasa percaya kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Pintar, pakai masker. Menjaga jarak. Tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Kita harus pakai hand sanitizer. Betul, pakai hand sanitizer. Cuci tangan ya. Nah, selain itu anak-anak harus tetap semangat. Tetap rajin belajar meskipun bersama mama papa di rumah. Oke? Nanti pakai sarung tangan. Nanti juga akan bertemu dengan bu guru. Doa. Video. Oh, pinter. Yang paling penting kita harus terus berdoa. Supaya apa? Supaya virus ini segera hilang. Segera hilang, Corona. Betul. Virusnya segera hilang. Dan kita juga berdoa untuk bu dokter, pak dokter. Supaya mereka bisa menemukan obatnya. Sehingga virus ini sudah tidak berbahaya lagi. Oke? Di tempat TV. Ya? Sekolah di tempat TV. Iya, kita masih sekolah di tempat TV. Tetapi, kalau virusnya sudah hilang, kita bisa bertemu lagi. Kita terus berdoa ya. Nah, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Let's pray. Bapa di dalam surga, terima kasih pada tahun yang baru ini Tuhan, kami anak-anakmu boleh beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Meskipun di tahun kemarin kami masih harus belajar di rumah, tidak bisa belajar bersama dengan teman dan guru di sekolah, tetapi kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Dan kami juga bersyukur dan terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami di tahun 2021 ini. Kami terus memohon Tuhan supaya di tahun ini kami akan lebih semangat, lebih berjuang lagi. Sampai saatnya nanti ketika virus corona pergi, kami dapat bertemu lagi bersama teman-teman dan guru-guru di sekolah. Berkati kami yang ada di rumah, mama, papa, dan seluruh saudara-saudara kami, dan seluruh warga di Kota Salatiga dan di Indonesia ini. Terima kasih, Bapak. Nama Tuhan Kristus kami. Amin. Oke, anak-anak. Amin. Tetap semangat ya. 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 Hebat. Si Miss Ita. Sudah menyampaikan dan pagi ini. Anak-anak. Semuanya kita tahu melalui firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, makanya Tuhan Yesus disebut Immanuel karena Allah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Sekarang kita akan kesembahan ya. Ini iman timbul.
simpan dulu ya. Lalu ketika ada kesempatan untuk dipersembahkan di sekolah, akan dibawa ke sekolah ya. Dan itu akan dipersiapkan. Apa le pember ya, ya. Nah, Nana, sebelum kita tutup, kita akan memuji Tuhan kembali. Halo. Halo. Ini. Ibadah kita pagi ini, coba kita bersama-sama mengucapkan selamat tahun baru anak-anak kepada teman-teman dan kepada ibu guru ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk yang pertama tahun pelajaran di semester kedua ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu menyertai setiap kami dalam situasi yang saat ini kami hadapi, yaitu ada pandemi Corona-19, Tuhan juga akan menyertai kami. Tuhan akan melindungi kami sehingga kami senantiasa sehat dan bisa beraktivitas, bisa belajar sama dengan ibu guru melalui pembelajaran jarak jauh yang akan menyertai 2021 ini, karena Tuhan selalu mengasihi kami dan yang akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu besok. Tapi teman-teman. Dadah. Dadah.
Dadah teman-teman. Dadah.